أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا علم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما warzuqna fahman wa amalan alhamdulillah segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel i Dream tv dalam program uh, hikmah ya himpunan kisah dan motivasi hidup Dimana mana insyaallah kita akan coba mempelajari menggali berbagai hal untuk kita ambil hikmah dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita ketakuan kita ya sebagai seorang mukmin yang tangguh tidak lupa kita baca salat dan salam Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah terima dan disampaikan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul ya mobil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di Yaumul Mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah di mana pun ada berada, di dalam program hikmah kali ini saya akan mengangkat ya tema tentang memahami kewajiban yang terikat dengan waktu. Ya, karena memang prakteknya ya, di dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan uh, berbagai kewajiban ya, ibadah kepada kita yang dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu. Gitu ya. salat misalnya ya secara tegas bisa disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-103 ya. Auzubillahi rezim di apa namanya? di bagian akhir ayatnya inna kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Sesungguhnya salat ya kata Allah Sesungguhnya salat fardu ya atau sesungguhnya salat itu adalah fardu atau kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi memang orang beriman ya orang-orang yang Islam yang atau orang mukmin ya yang tangguh keimanannya ya, orang muslim yang hebat yang kuat adalah mereka yang tidak mengabaikan perputaran atau perjalanan waktu. Mereka adalah orang yang tidak mengabaikan atau yang tidak tidak apa namanya? Mereka yang kemudian lalai dari waktu. Jadi nggak ada momen dalam kehidupan mereka ini sekarang ini saya harus ngapain tuh nggak ada ya. ya. Setiap pergerakan waktu, pergeseran waktu sudah jelas bagi mereka apa yang harus dilakukan. At least ya paling tidak dia tahu ya lima apa pergeseran waktu dari dari pagi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah ada momen lima lima waktu sholat itu ya waktu masuk waktu subuh ya sholat subuh nanti diingat ya siang jam sekitar jam 12 akan sholat zuhur ya waktu ada kewajiban sholat zuhur nanti ya eh, ketika matahari sudah mulai turun gitu kan ada kewajiban sholat asar kemudian ketika matahari terbenam ada kewajiban sholat maghrib kalau sudah malam gelap gulita ada kewajiban sholat isya gitu ya. Kemudian sepertiga malam terakhir ada kalimat ya, wal mustaghfirin bil ashar gitu ya. Dan orang-orang yang meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Waktu sahur itu adalah momen yang ya, juga apa namanya dilakukan ya untuk beribadah ya karena bagi mereka itu seolah-olah sudah menjadi kewajiban ya kayak sholat tahajud misalnya bagi orang yang ya, imannya sudah tangguh ya bukan lagi sunnah bagi mereka ya seolah-olah sudah menjadi wajib ya sebagaimana Rasulullah dulu ya tidak pernah tidak pernah lalai atau meninggalkan sholat tahajud walaupun e, tidak diwajibkan bahkan dalam e, tafsiran ketika membahas tentang e, sholat tahajud ya dulunya sholat tahajud itu diwajibkan kepada e, kaum muslimin e, tetapi kemudian ada ayat yang datang kemudian memansuhkan kewajiban itu e, sehingga hukumnya menjadi sunnah. Tetapi Rasulullah ya dan para sahabat kalau kita perhatikan salat malam itu ya seolah-olah menjadi kewajiban bagi mereka. Ya karena memang ayatnya ya menekankan keutamaannya. Ada banyak ayat yang menyebutkan hal itu. Kemudian kalau berbicara bulan, pergeseran bulan itu ya bukanlah sesuatu yang tidak ada makna bagi seorang mukmin. Tetapi ada ya momen-momen ya di bulan-bulan itu ya, di bulan-bulan uh, yang disebutkan. Nih. Allah saja menegaskan di dalam bulan itu ada 12 bulan, empat diantaranya ada bulan haram ya. Maka bulan haram ini menjadi poin ya. Point of view gitu ya bagi mereka di dalam apa menjalani kehidupan. Oh, ini udah bulan apa ini? Ya, ini bulan Muharram. Ini bulan Safar. Ya. Uh, ini sudah masuk ke bulan Rabiul Awal ya. Uh, masuk ke bulan Rabiul Akhir kalau di kampung-kampung kita ya. ya kalau udah uh, bicara apa bulan Rabiul Awal yaitu bulan Maulid itu ya. Nah, orang sudah nyebutnya bulan mulut gitu ya mulut silih, mulut gitu kan mulut juga itu ya, ya Rabiul akhir itu ya. nah itu Sudah udah ditandai itu ya nah, ini Muharram bentar lagi masuk ke bulan Safar habis Safar kita mulut dan lagi nah, kita ramaikan dengan acara Maulid lagi gitu ya. pergeseran bulan itu ya ditandai ya. Tidak luput ya dari perhatian seorang mukmin. Ya, apalagi kalau sudah bicara kewajiban ya di bulan Ramadhan itu kan puncaknya ya kita sebulan kemudian melaksanakan ibadah saum wajib. Kemudian nanti setelah itu di bulan Julhijjah, ya ada ibadah yang juga wajib ya bagi mereka yang mampu yaitu ibadah haji. Ya, kemudian ada, ada ibadah sunnah mu'akkad, ya sunnah yang ditekankan ya kesunahannya itu ibadah kurban. Itu di bulan Julijah, jadi bagi orang beriman, ya, pergeseran waktu, perjalanan waktu, ya, detik demi detik, menit demi menit, ya, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, itu bukan sesuatu yang kemudian luput, ya, dari perhatian mereka. Kenapa? Karena itu tadi ada kewajiban-kewajiban yang Allah memang ikat, ya, dengan... Waktu, ya. maka itu ya, hendaklah kita bersungguh-sungguh terhadap kewajiban ya yang pelaksanaan memang terkait erat dengan waktu ya, seperti sholat ya. Dan ketika sedang sholat, maka jangan sampai kemudian pikiran kita disibukkan dengan hal-hal yang lain, karena itu bukan waktunya. Nah, itu ya, kalau udah sholat, nah, ya ini waktu sholat, maka yang kita sibukkan adalah bagaimana khusyuk. Bagaimana kita terkoneksi ter ter dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara maksimal di sholat kita ini memang perlu perjuangan ya, <laughs> bukan mudah gitu ya. Apalagi orang sekarang ya, yang semuanya ya serba diukur dengan materi, diukur dengan uang gitu kan. Maka orang sekarang disibukkan bagaimana cara mengumpulkan uang gitu ya yang banyak begitu kan sehingga kemudian pemikiran-pemikiran itu ya kesibukan-kesibukan tentang itu kebawa-bawa tuh ya dalam kegiatan yang lain ya, bahkan tidak hanya bicara lagi sholat ya di kamar mandi pun lagi yes konsentrasi buang air pun yang kepikiran itu ya bagaimana oh ini bisnis anu ini uangnya apalagi dalam sholat begitu kan <tuh> Maka ini kita usahakan, kita berjuang bagaimana sholat kita itu betul-betul adalah waktu yang kita khususkan untuk ya membangun kedekatan dengan Allah. Ya bahasa simpelnya, waktu untuk berkomunikasi dengan Allah. Waktu kita berdua-duaan lah ha, gitu, dengan Allah bisa-bisa ya kita de, kalau udah berdua dengan istri kan istri kan dengan pasangan kan ada pasangan mereka ini waktu kita hmm, ini we time lah gitu ya jangan ada kesibukan yang lain ada yang wah bisa kita itu. anak kita ketika minta apa ini waktu kita ini family time nggak ada kesibukan yang lain handphone bunyi jangan dijawab bisa bisa gitu kan ya maka ketika kita berbicara we time dengan Allah ya kalau memang kita menyadari, ya, kita adalah hamba, ya, makhluk ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah bisa bagi kita untuk melakukan pendekatan <tuh> untuk memenuhi hal itu. Maka, karena itu, kemudian penting, uh, itu tadi, konsentrasi, ya, konsentrasi ini uh, apa, diawali dengan niat ya, Rasulullah kan menegaskan inamalam ya, sesungguhnya perbuatan itu ya, tergantung dari niatnya ya, maka ketika kita ya sudah memasuki waktu sholat atau mau masuk ke waktu-waktu ibadah yang lain niatnya harus ajeg Harus lurus ya, harus kuat sehingga insyaallah itu akan membantu kita fokus konsentrasi melakukan ibadah itu. Tidak kemudian diganggu atau didistract dengan pikiran-pikiran uh, lain, ya, atau kesibukan-kesibukan yang lain. Ya. Nah, kalau dalam sholat ya misalnya, dari mulai kita uh, niat, lalu kemudian kita takbiratul ihram, ya Allah, akbar, kita udah diingatkan itu Allah yang Maha Besar kan begitu ya. Jadi harus Allah yang kita besarkan uh, dalam waktu sholat kita itu, ya. jangan kemudian kita besarkan yang lain. Yang lainnya kita kecilkan nah, ya. urusan bisnis, urusan bertemu ketemu dengan pejabat, urusan dengan pasangan, urusan dengan anak kita kecilkan itu. Ya. Yang kita besarkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah juga meminta nggak lama ya. ya. Kalau kita mau jujur ya sholat zuhur, ya kalau kita sholatnya munfarid sendiri itu kan kayaknya lima menit belum tentu belum tentu sampai ya kayaknya lima menit kalau jamaah ya lah mungkin lima sampai tujuh sepuluh menit tuh kalau jamaah bisa tapi kalau munfarid ya tahu kalau itu yang ada yang oh bisa bikin itu kalau munfarid ini ya dua ya tiga menit kadang-kadang sudah kelar ya salat ya karena itu tadi ya kita tidak Enjoy, ya, kuncinya adalah bagaimana kita bisa enjoy di dalam sholat kita. Maka, nikmatilah momen-momen ketika kita bertakbir, kemudian membaca, eh, apa namanya, membaca, eh, doa ifritah, ya, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian ketika ruku, membaca tasbih, kemudian tidak ya, mengagungkan Allah, kemudian. Uh, sujud ya kita juga bertasbih lalu kemudian duduk di antara dua sujud ya kita juga membaca tasmi ya, dan satu apa membaca uh, berdoa di situ ya puji pun terus ya sampai kemudian di tahiyat akhir dan kemudian kita menutup solat kita dengan salam ya, ke kanan. Momen-momen itu dinikmati. Karena itu ya, adalah kewajiban yang dikait dengan waktu. Ya. Nanti selesai itu barulah kemudian kita mengerjakan kesibukan yang lain. Ada waktunya, gitu kan? Ya prinsipnya itu tadi ya. Faiza Farogta Ya, Kalau selesai satu urusan maka bergeraklah ke urusan yang lain. Kalau ada waktunya sholat, sholatlah gitu kan. Selesaikan sholat dengan benar, jangan dicampur-campur dengan yang lain. Nah selesai sholat barulah yang mana urusan yang kemudian kita akan selesaikan. nah ketika kita bisa melakukan kewajiban yang terikat dengan waktu secara maksimal ya dengan baik ya, dengan sebaik-baiknya maka insyaallah kita akan terbebas dari perasaan was was dan juga marah bahaya ya, karena kita tidak membiasakan ya mencampurkan ya bisikan bisikan pikiran pikiran di luar kon apa namanya di luar momen ya kalau di luar konteks ya, perbuatan yang kita sedang laku ibadah yang sedang kita laku, kalau lagi sholat kita fokus dengan sholat, kita mengabaikan ya segala bisikan-bisikan di kepala kita tentang apapun ya tentang tadi yang disebutkan. Maka insya Allah dalam keseharian kita ya kita juga akan terbebas dari hal-hal yang sifatnya itu tadi mewas was. Ya. Karena kita nggak biasa itu kan ya, apa namanya bisikan-bisikan yang sebetulnya datangnya dari setan untuk menimbulkan keraguan ya. yang pada intinya menjerumuskan kita ke dalam bahayaan. begitu. Ada orang yang punya penyakit was-was ya takbir berkali-kali itu. Allah, Allah. imamnya udah masuk surat dia masih-masih begini aja. Nah, itu kan bahaya itu ya. Bahaya dalam konteks melaksanakan pelaksanaan salat gitu, kan berjamaah. Nah, ini harus dibuang tuh gitu, ya. Was-was was-was itu ketika kita melakukan yang lain, ibadah yang lain juga, kita kasih sedekah, ini was was saya ini, ini diterima nggak sedekah saya, itu akan hilang. Ya, kalau kita sudah bisa ya, terutama dalam ibadah yang utama, sholat ya, kita bisa konsentrasi, fokus, maka insyaallah ya, was 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 ya, yang merupakan bagian dari langkah langkah setan untuk menyesatkan kita, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ada beberapa faktor yang dapat membantu kesungguhan kita dalam melakukan amalan yang pelaksananya sangat terkait dengan waktu. Ya, apa saja? Nah, ada empat yang pertama, membiasakan diri melakukan lebih banyak aktivitas pada waktu yang sama ya seperti sholat ya. sambil kemudian mengulang-ulang hafalan Al-Quran di dalam sholat kita. Kemudian mendengarkan latunan ayat sosial Qurannya sambil berzikir atau juga mungkin kita bertafakur ya dengan akal sambil melihat ayat-ayat al-quran ya yang kita pelajari nah, kemudian juga mungkin melaksanakan satu amalan dengan kedua tangan sambil berzikir dengan lisan ya, membaca sambil apa merangkum atau menulis atau juga mungkin duduk bersama dengan sahabat sambil memberikan nasihat kepada orang yang berakal jadi eh, apa namanya ketika kita duduk dalam satu keadaan ya, sedang melakukan satu kegiatan maka biasakanlah ya melakukan lebih banyak aktivitas jadi kebaikan yang kita buat tidak hanya satu tidak hanya satu ya tetapi ya, multitasking nah, ini kan kebiasaan kaum perempuan ya dalam satu satu waktu dia bisa mengerjakan banyak kegiatan Nah, kebaikan tentunya dalam hal ini itu tadi ya sambil misalnya sholat kita ini sholat kita jadikan momen untuk mengulang-ulang hafalan kita ya, ditargetkan sholat zuhur ya surah al baqarah ya, nanti sholat asar surah uh, ali imran nanti surah uh, maghrib surah <laughs> surah an nisa itu lanjutkan hafalan itu ya. atau sambil kita berangkat ke tempat kerja begitu ya, dengan niat mencari nafkah yang halal untuk keluarga ya, sambil kemudian bertasbih dan meminta ampun kepada Allah di sepanjang jalan maka ya waktu-waktu yang kita lalui itu tidak akan berjalan terbuang begitu sia-sia tetapi kemudian kita bisa memaksimalkannya untuk beramal saleh kumpul silaturahim dengan keluarga ya acaranya arisan itu kan bagusnya silaturahim maka isi ya, arisan itu dengan diselipkan itu dia tausiah, ya, undang Ustadz. Saya tolong uh, kasih kultum ya, untuk keluarga kita. ya uh, ini acaranya acara kumpul keluarga ada arisan. Oh, jadi kemudian akan lebih bermakna nanti siapa tahu kan ada nasihat yang masuk kemudian bisa menjadi uh, pendorong untuk berhijrah ya mungkin ada di antara keluarga kita yang malas sholat gitu ya. Kemudian dengan dengan datangnya ustaz gitu kan adanya momen-momen tausiah atau nasihat bisa berubah. <tuh> nah, sambil mengawasi anak belajar ya, sambil kemudian kita uh, apa namanya? Uh, uh, baca Quran gitu ya. Anak belajar samping kita kita baca Quran. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Hafalin. Nah, Lihat anak-anak gitu. ya. Kalau dia ini apa mah ya tuntakan satu ayat sampai wakaf kemudian sambung apa nah, ya, itu kita gunakan untuk memaksimalkan waktu-waktu yang kita lewati dengan perbuatan yang baik yang kedua menulis ya semua pengetahuan yang baru diperoleh ini kebiasaan menulis ini sekarang sudah mulai pudar ya karena orang sudah mulai banyaknya gini ya, ngetik tapi intinya sebetulnya dengan uh, mencatat ilmu-ilmu ya, yang baik yang uh, kita peroleh dalam kajian-kajian ini Menjadi uh, bekal bagi kita untuk mengulang-ulang kaji ya, Dulu juga saya di pondok ya begitu ya uh, Kita punya catatan Nah setiap apa yang kita rasa baru ya dari guru kita itu kita catat Apalagi ketika mengulas Al-Quran itu kan itu jadikan catatan. Ketika kita mengulang sampai ke rumah, sampai di kamar kalau di pesantren, lalu kemudian kita membaca Al-Qur'an, oh, lupa ini maknanya apa merujuk kepada catatan yang kita buat, sehingga kemudian ya, itu bisa menambah ya, kesungguhan kita ya di dalam melakukan satu perbuatan ya, yang terkait dengan pelaksanaan terkait dengan waktu tadi. Kemudian yang ketiga memberi nasihat dengan apa yang kita ketahui dan mengamalkan apa yang kita ketahui dalam bentuk perbuatan nyata. Nah, supaya kemudian ilmu itu tetap ya di dalam di dalam benak kita, ingatan kita, ya, ya itu tadi ya kita ajarkan, kita sebarkan kepada orang lain. Sambil kita juga mengerjakan, kita ajak orang lain. Uh, saya cerita ada cerita anak tuh gitu ya. Nah, saya ini cerita dia punya dosen, dosen itu sebetulnya ya, udah kaya itu, ya. udah kaya uangnya udah banyak, bahkan udah jadi anggota dewan sekarang gitu ya. Udah punya rumah sakit gitu kan. Tapi masih juga menyibukkan diri mengajar. Dengan mahasiswa yang kalau bicara gaji dosen sebetulnya enggak Gak seberapa dengan penghasilan dia. Gitu. Tapi dia asik menikmati momen-momen mengajar dengan mahasiswa ditanya dengan ditanya sama ayah anak saya kenapa sampai begitu dok gitu ya karena inilah ya bagi saya sebagai sarana untuk ya, apa namanya menguatkan lagi memori mengingat lagi ya, mengulang-ulang kaji yang dulu saya pernah pelajari sehingga nggak hilang ya, skill kemampuan pengetahuan saya nah, ya, dia ditularkan lagi diingat-ingat lagi demikian juga kita ya ketika kita ingin apa namanya istiqomah di dalam bersedekah maka jangan hanya menyibukkan diri kita saja tetapi juga kita ajak orang ya buat komunitas kan karena dasar banyak itu komunitas, komunitas ya yang bergerak di dalam sedekah itu kan kemudian juga mungkin eh, apa namanya ada persatuan-persatuan eh, ya yang kemudian bisa kita sesuaikan ya dengan jenis amalan yang kita suka ikan dadat sekarang tuh grup-grup ya di WhatsApp ya grup kajian tafsir gitu ya kemudian grup-grup uh, one day one juice ya. odoji ya nah, itu macam-macam itu nah libatkan diri kita ke sana sehingga kemudian kita bisa betul-betul ya, maksimal memanfaatkan ya, waktu kita untuk beribadah. Ya. Ya, artinya ketika kita terikat dengan grup-grup ini gitu kan, misalnya tadi kan ada grup odos, ya, itu ibadah kita tadi ya, target kita tuh akan diingatkan tuh. Ya. Nah, karena kalau nggak ikut itu kan ya target kita mau menyelesaikan satu jus itu satu hari. ya itu kan kadang, kadang terabaikan ya karena ada kesibukan yang lain begitu kan tapi kalau kita terikat dengan grup ini itu jadi ngeh. oh ini ada yang itu dia ya kita konsentrasi betul untuk kemudian menyelesaikan target bacaan kita satu juz <tuh> yang keempat ya apabila ada kelebihan waktu maka kita usahakan untuk tidak menyia-nyiakannya ya prinsipnya orang-orang yang beriman ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melalui waktu dalam kehidupan mereka tanpa adanya aktivitas yang diridhoi oleh Allah. Nah, gitu ya. Jadi momen-momen waktu-waktu ya yang ada dalam kehidupan seorang mukmin ya semuanya diisi dengan kebaikan. Even sekalipun ya, ya bentuknya cuman mungkin geser-geser handphone ya. FYP ya, ya. Uh, For your face gitu. Ya. <laughs> dilihat begitu kan yang dilihatnya apa ya kajian ceramah-ceramah ustaz gitu kan nasihat-nasihat yang baik ya. sekarang jangan seuzon kita ya terutama istri ngelihat suami asik ya, dengan handphonenya husnuzon aja ya, mungkin dia lagi sibuk dengan pengajian ya. sibuk dengan uh, bapak mendengarkan tilawah bacaan gitu kan. kalau kelihatan dia tertawa tertawa ya mungkin ustaz ceramahnya lucu wah, gitu ya. jadi kita juga nggak stres gitu kan Kadang-kadang ada juga ya istri yang stres lihat suaminya itu ya sejam geser-geser ya, HP aja padahal dia lebih dari itu gitu. Bisa 3 4 jam sehari tapi lihat suaminya sejam aja ya, udah gelisah gitu. Ya, karena Susan tadi gitu kan. Nah, ini ini sebagai nas sekedar nasihat ya. Ya sama lah saya juga kadang-kadang juga tidak ma tidak bisa memaksimalkan, ya. belum bisa memaksimalkan waktu uh, dengan hal-hal positif kadang-kadang. Gitu ya disinilah kita berjuang bersama. Nah, semoga dengan itu kemudian ya kita bisa semakin terlatih ya di dalam mengkonsentrasikan jiwa kita di dalam ketika melakukan satu ibadah yang terikat dengan waktu. Ya. Ketika haji nanti ya melaksanakan ibadah haji, betul-betul konsentrasi mengalas melaksanakan ibadah haji, Gak disibukkan dengan selfie, ya, Gak disibukkan dengan bikin konten, dan begitu ya sekarang ini banyak ke ibadah-ibadah kita ya terdistract dengan uh, bikin konten nah, ya. di haji ya mau umroh ya pada umroh ya, Padahal umrah, ya bukannya sebulan sekali ya. ada mungkin orang sebulan sekali kadang-kadang itu setahun sekali belum tentu juga itu sayang kalau kemudian disibukkan dengan wah, handphone ya. disibukkan dengan uh, apa namanya shopping ya kalau perempuan gitu. Laki-laki ya, juga ada, ya. Iyalah, jangan disibukkan dengan yang lain. Betul-betul konsentrasi beribadah kepada Allah. Ya, haji betul-betul menikmati tahapan-tahapan haji, ya. susah senangnya dijalanin, ya, umroh juga sama. Ya, ketika niat mau kurban betul-betul eh, terkonsentrasi ya, sampai ya, hewan kurbannya bisa terbeli, itu kan gak terdistract dengan kebutuhan yang lain. Ini baru kekumpul sejuta setengah udah datang. Anak kerengek rengek udah dibeliin gadget. Uh, udah akhirnya caw. Nah, ya, harus bisa, kita bisa harus bisa konsentrasi tadi. Gitu, ya. ya, bahwa kita punya niat ini, kalau ada yang lain-lain kita bisa abaikan. Nah, penting itu ya sahabat itu. Demikian, ya, mudah-mudahan bermanfaat ya yang mendatangi dari Allah dan yang salah ya semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin ini pamit undur. Subhanakallahumma Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah, Alhamdulillah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.